Perahu jam. Ya, Bandung, hatur nuhun. Oh, belum lagi. Dewi hatur nuhun punten bisa nih mah. Hiji doi tangannya kaluhur. Ya. Hiji dua. No. Selamat malam Tribuners. Kali ini kami melaporkan dari dalam area Stadion Siliwangi ya. Tepatnya di area Festival B, konser Pasar Rakyat Dewa 19 30 tahun berkarir. Sebagaimana kita lihat ya, acara di jeda terlebih dahulu karena ada azan Isya. Tadi beberapa penampil sudah tampil, ada tadi sebelum jeda ada Mulan Jamila, sebelum Mulan Jamila ada Mahadewi. Nah, rencananya setelah ini akan tampil Dewa 19. Di area Festival B ini cukup longgar ya, cukup longgar, tidak terisi penuh. Tapi kalau di tribun, ini di tribun timur Stadion Siliwangi, padat ya. Mungkin sold out tiket di tribun timur ini. Begitupun di tribun selatan, tribun selatan Stadion Siliwangi, kita lihat penuh. Tribun samping juga penuh, di tribun VIP juga penuh. Di Festival A yang di depan tempat saya melaporkan cukup penuh juga ya. Di Festival B ini agak lumayan longgar ya, khususnya di area yang terhalang oleh box dari layar big screen ini ya. Di depan saya ada big screen. Nah, ini yang menghalangi pandangan dari penonton ke panggung utama. Kita lihat panggung utamanya. Itu panggung utamanya. Saya tidak bisa mendekat ke area panggung utama ataupun ke tribun VIP karena sinyal cukup terbatas ya di dua area itu, di depan area Festival A, di kemudian di depan tribun VIP Stadion Siliwangi sinyal terbatas. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mendekat ke area itu karena lagi kepada penonton di live. Festival A untuk mengisi area di sebelah kanan karena masih banyak ruang yang kosong agar tidak menutup jalur masuk area festival. Mohon petugas crowd control membantu mengarahkan. Sekali lagi, mohon bantuan kepada penonton di Festival A untuk mengisi area di sebelah kanan karena masih banyak ruang yang kosong agar tidak menutup jalur masuk area festival. Terima kasih. Di tribun timur Stadion Siliwangi cukup penuh ya. Saya kasih gambaran di Festival A yang di area dekat panggung utama itu penuh. Tadi panitia minta bergeser penonton ke arah sebelah kanan karena memang pintu masuknya itu di sebelah kiri. Jadi terjadi penumpukan di sebelah
kiri pintu masuk, panitia sudah meminta untuk bergeser ke sebelah kanan. Ya, kemudian ini Festival B, tempat saya melaporkan cukup lenggang ya, khususnya di belakang big screen. Di belakang big screen ini cukup lenggang karena terhalang ya, penonton terhalang sehingga bergeser di sisi sebelah kanan dan sebelah kirinya di Festival B. Festival B ini cukup longgar, penontonnya tidak sepadat di Festival A. Di Festival A dengan tiket sekitar kalau nggak salah 500 ribuan ya, 500 ribuan, cukup padat di sana. Ini di posisi Festival B. Sementara di timur kita lihat penonton cukup padat juga, penuh di papan skor, di bawah papan skor di tribun timur Stadion Siliwangi cukup penuh. Kemudian di tribun utara, nih tribun utara, tribun selatan ya, tribun selatan Stadion Siliwangi cukup penuh juga ya, tribun selatan. Ini kalau Mas, kalau Boboto ingat, inilah tempat dulu Boboto banyak memadati sini ya, zamannya era Perserikatan, mungkin di awal Liga Indonesia. Nah, tribun ini cukup penuh ya, penonton Dewa, fans Dewa 19. Tribun selatan tempat Boboto mendukung Persib, biasanya di sini kalau nggak salah Bomber ya di sebelah selatan ini. Kemudian di sebelah timur ini Viking kalau mendukung Persib sebelah sini. Kepada seluruh penonton yang berada di Festival A, kami mempersilakan untuk bergeser posisi ke sebelah kanan, karena posisi di sebelah kanan masih kosong untuk tidak menghalangi jalur masuk dari Festival A. Bisa melalui gangway di belakang FOH. Oke, di tribun samping penuh juga, tribun VIP penuh sekali karena ada beberapa pejabat yang akan datang gitu kan. Infonya sih salah satunya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara yang akan ikut menonton. Kemudian di sebelah samping kiri VIP juga penuh ya, hanya tersisa kursi-kursi kosong yang memang mungkin terhalang oleh big screen ya. Nah, sekali lagi ini suasana di dalam area konser Dewa 19. Tempat saya melaporkan di Festival B cukup longgar ya, cukup longgar, tidak sepadat di Festival A. Di Festival A itu cukup padat. Di tribun timur juga cukup padat, tribun selatan cukup padat. Dan kalau tadi dari awal dimulainya konser jam 3 sore, ada The Virgin, kemudian kalau nggak salah ada Mahadewi, ada The Laki-Laki, kemudian ada Mulan Jamila. Justru yang paling kenceng berteriak itu yang di tribun selatan ini nih. Nah, ini tribun selatan ketika tadi baru saja Mulan Jamila naik panggung itu, ini yang bersuara paling kencang di tribun selatan ini. Nah, ini tribun timur penuh, cukup penuh ya. Dari info dari panitia itu tiket sebanyak 35.000 lembar tiket sold out. Beberapa saat lagi Dewa 19 akan tampil ya. Terlihat di panggung utamanya cukup jauh ya, di posisi Festival B ini ke panggung itu lumayan jauh gitu kan, tidak jelas juga ini, tapi yang jelas ada timnya Dewa 19 lagi check sound. Oke, nanti kita sambung lagi ya live-nya. Demikian laporan saya dari dalam area konser Dewa 19 di Stadion Siliwangi.